Jadi ini apa aja, Res? Jadi koleksi apa? Koleksi yang di kosan. Koleksi di kosan. Jadi sebenarnya fokusnya tuh ke apa? Hot Wheels band-band. Ah. Ya, jadi gua kumpulin aja semuanya. Ini kan bukan yang band nih, ada Moon Ice juga. Iya, Moon Ice juga ngene itu. Keren. Nah, itu sama dia juga sempat ya, yuk. Apa? Oh, ini Led Zeppelin nih. Oh iya. Sekarang udah aing apa? Oh, Beatles ini nih. Legasikan. Kita taruh di sebelah ya. Wah, kis. Oh, Godzilla-nya Yellow Submarine nih. Bos, kok baru? Ya, baru. Berapa nih, Bos? Anda beli? Buat kakak sendiri mah enggak usah lah. Oh, iya gitu. Legacy aja. Legacy ya, kita taruh. Terus sama pengen beli kaset itu deh. Tempat kaset. Kita masih punya kaset-kaset banyak enggak? Kita kumpulin deh. Apa ya? Kaset-kaset. Pita, kaset pita. Kaset pita. Heeh, mau beli rak. Mau beli raknya soalnya. Orang nyari blur tuh di mana ya? Iya, blur juga di mana tuh blur enggak? Enggak ada tuh. Bling. Vertical Horizon masih ada. Terus Sugarai masih ada. Sugarai masih ada. Lagi. Apa ya? Aw, taruh. Hah? Apa itu? Dari Om Resa, bilang apa? Bilang apa sama Om Resa? Bilang apa sama Om Resa? Ya. Ya. Sini deh kakak bukain. Tuh kakak bukain tuh. Kamu lagi mau les. Ayo mau nyusun dulu nih. Ya ampun, ini kamu beli berapa semuanya? Enggak, Resa enggak ngasih. Tadi enggak mau dibayar. Kenapa? Enggak mau dia. Legasi aja katanya. Adik. Bukan, ayah. Wih, keren. Kayak kurang deh. Kurang apanya? Ntar harus di... Ada SCDC masih tuh. Ini yang gak penting aja dibuang. Maksudnya dikasih adek. Penting semua ini, bagus semua. Harusnya bikin lagi sampai bawah sini nih. Agak bikin paku aja ntar si Dian. To the city, bro. Gua kangen kota ini, Jakarta. Bang Emil, aduh saya bawa ini Bang Emil. Bawa oleh-oleh dari Fatih. Rendang. Oke, gua baru sampai rumah teman gua Emil.
gue sering bilang dia Arab. Di karakter baru di vlog gue. Ada karakter baru. Paling batu. Karakter baru. Jadi Emil punya coffee beer kita, Emil ya. Jadi Arab yang punya coffee beer kita. Jadi kalau lo suka apa namanya? Coffee beer. Apa Arab? Arab. Tirta Agung Moro. Lo paling gede kan di sini? Yoi. Paling gede dia di sini. Makan rendangnya Fatih. Siap. Nasi ada enggak nasi? Enggak ada. Hah? Ada gua nasi. Cobain dulu. Mana nih? Jadi bilang enggak enak lu. Main pas ntar gue. Baru. Kurang lama tadi sebenarnya gue buru-buru ke Jakarta, tapi kayaknya udah enak. Mantep nih. Mantep ya? Jangan bohong lu. Enak, semua enak. Enak. Sayang enak, sayang gak tepat ya, kata Arab. Masa iya. Iya, udah jalan-jalan. Anjing, anjing. Ya, kena coffee beer dah. Goblok. Rokok lo apa sih, Mael? Ini rokok lo ini? Enggak, lo maunya apa emang, Mael? Emang kenapa ya? Mau beliin? Gak usah repot-repot, Bang Arab. Yang ngerepotin di sini. Coffee beer dengan es batu menjulang, bro. Tai. Rambut lo tai, anjing, Jus. Ini rambut orang-orang Korea tuh. Musuhnya boy, musuhnya boy, anjing. Mulut kayak ini tukang angkot 09 kali di rumah gua. Ini renang siapa nih? Fatih NRM, bro. Fatih NRM ya. Ini resep DBM nih. Ntar si Fatih ngerti tuh. Apaan tuh? Ngerti lu. DBF? DBM. Tahu dah apaan itu? Itu masak-masak di TikTok lah ya. Oh, coba. Kalo gak tau, dia ya dia doang yang tau aja. Lu campurin dulu. Lu nasinya bakal kayak McD, bakal kayak McD. Oh iya. Ah, ke tangan aja. Ke tangan lah. Tangan aja, Le. Ketangan. Sendok di ketawaan lo. The best gak nih? Enak. The best in the world ke mulut gue sih. Siang malam kalah, bro. Lagi sore. Lagi sore. Enak ya? Teksturnya lembut banget ini. Iya. 8 jam nih di asap. Kok lo tau? Tau. Emang ya bener? Kagak. Hey, hey. Apa kabar? Deh. Kaget bang. Mana yang lain? Lagi di mana? Bang Echa itu kan testing drink. Oh iya. Bang Beef. Dari Ilap nih Bang Beef. Makin ganteng aja. Abang vlogger. Ini Arab. Belum ketemu kan lu? Tapi di CS dulu. CS dulu. Iya, tapi di CS kan lu. Aku dimarahin sama lu kalau gua main CS. Katanya cupu. Ini katanya Bang Jul. Tahu dari Ilap juga doi. Dari Ilap tapi kita enggak jadi, enggak jadi. Enggak ketemu. Dia party mulu. Iya, sama anak-anak party mulu. Anak-anak kripto. Iya, anak-anak kripto. Karena kripto jadi party terus, Om. Terima kasih kripto. Kok ngajak gua sih, Bif, ke Bali, Bif? Hah? Kenapa enggak ngajak lu? Loh, lu kan lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk masih di sini. Hometown Pride. Oh iya. Ke dentistik suruh pake dong. Mana? Oh gue gak bawa ntar ya. Ya kecewa gue. Gak usah ya, gue beli aja. Support. Gak, gue mau beli. Gue kasih. Gue mau beli beneran. Ayo, yang warna pink. Apanya? Yang hoodie. Oh iya. Cuman harganya murahin dong, mahal banget Rin. Ya udah, gue kasih aja. Enggak, gue mau beli. Enggak, gue beli beneran. Apa kabar Mas Ferry? Udah lah tadi. Kan buat di vlog. Oh iya, action, oh iya. Actionnya beda dong. Beda. Kan semua action. Semua itu pabrikan ya. Pabrikan. Pabrikan banget bro. Pabrikan. Bro, hidup lu pabrikan banget. Oh iya jelas. Manufaktur mana bro hidup lu bro? Guangzhou. Vloggers saya Ricis. Shenzhen. Oh Shenzhen kayaknya hidup lu ya. Gimana kehidupan bro? Ramain, alhamdulillah. Aduh, Mas Ferry. Awal ke terakhir, bikin vlog apa nih? Apa ya? Nyanyi. Tadi ya lu kan nonton. Oh terakhir nyanyi. Nyanyi. Gue nonton yang review. Pondok Gede bro. Panjang aspal. Ujung aspal Pondok Gede.
lagu mah belum lahir, kalau itu belum lahir, gue yakin kalau itu. Lagi ngumpul sama Jul, sama Biva, Arab, sama Mas Ferry di sini di Setara. Tapi yang punya Setara nggak pernah ada. Gue nggak tahu dia kemana. Kayak baru kenal sehari 2 hari. SMS-nya lebih lama daripada Telegram aja. Kita WA aja. Pokoknya kalau sama Days After enggak usah janjian. Datang aja, datang. Boleh bajingan nih. Jo? Enggak hitam loh. Iya. Wih, Ferry Irwandi. Master Bitcoin. Hah? Master Bitcoin. Udah. Des, makan sop kambing di mana, Des? Hah? Sop kambing di mana? Yang biasa aja, yang biasa, lau. Emang masih buka emang, yang di Kemang itu? Ini aja gultik-gultik mulu, lau. Enak nih gultik. Kayak anak muda aja. Masih muda emang. Hah? Lu gak muda emang? Gue masih muda, lu yang udah tua kan? Ini mobil buat anak muda atau orang tua nih? Katro. Katro. Orang tua. Eh? Orang tua. Cakep tapi nih. Cakep. Cakep atuh ini mah. Bersih mas. 90. Berapa duit mas? Berapa ya? Ini mau dijual lagi masalahnya. Oh mau dijual lagi? Iya. Kenapa? Ini berapa sih? 2000 berapa? 2005. Oh 260 ya. Kalau yang boxernya 260 rare. Iya. Yeah. Yang boxernya. Nyarinya C sih tapi dapatnya E ya udah. Coba buka masnya. Dia bagasinya yang luas banget. Wah, gokil. Oke, nanti gua nanya-nanya Ferry. Kenapa ngambil mobil ini tapi di vlog selanjutnya. Ya. Itu udah wood panel juga, Mas. Udah. Soalnya limited edition. Nah, biasanya bukannya E36 kan LE? Aku yang LE. Oh, iya. Kalau yang di bawah LE belum ya? Iya. Ada gua keluar ya. Semuanya ada gua keluar. Days After juga baru keluar nih. Ke malam Jakarta loh tunjukin ya. Iya. Yeah. Belok kiri ntar ya, kenapa ke Jawa? Belok kiri mana? Belok kiri mana? Sini ya, Fens. Drift dong. Ini kiri goblok. Saya daging aja, Pak, deh. Oke. Campur. Daging bisa satu, campur satu, daging satu. Saya daging aja. Baik nih Bang Arab. Oh iya udah pernah sama dia. Satu mobil mokron gua mongkok. Tapi enggak ngevlog ya Arab. Hmm? Waktu itu lama gak sih Arab? Waktu itu? Daging. Lama gak Arab waktu itu Arab? Dan pada akhirnya kita makan gultik, ngobrol-ngobrol, sambil makan. Gua dengan suasana kayak gini. Kayak udah lama banget kayak gini. Mungkin hampir 6 bulan yang lalu kali. Iya, tapi gua cerita-cerita sama Echa, Jul, Arab, sama Ferry, sama Biva. Iya, gua agak nostalgic sama suasana-suasana kayak gini. Ya mungkin suatu saat gua bakal settle down lagi di Jakarta, tapi gak tahu. Kayak gak mungkin sekarang-sekarang. But ya yeah, ini feeling nostalgic yang bisa gue share sama kalian semua men. Kehidupan Jakarta selalu menyenangkan buat gue. Finally home. Yeah, ini kosannya Reza. Gue tidur sini, gue udah gak punya rumah di Jakarta. Enak banget tidur di sini kayaknya, dengan stylenya dia, ya gak? Apa aja dipasang tuh?